negara ada berapa? Anak ni lahir mana? Lahir sini. Anak semua warga negara? Warga negara semua. Dah berapa tahun kau tu? 8 tahun. 82 lah, dah berapa tahun lah. Saya pun tak kenal. Ini dah saya baca surat khabar ni baru saya datang ni. Kalau saya tahu dah lama saya datang. Saya pun tak tahu. Isha mana ada nak cakap? Mana ada cakap apa? So, ialah nak upah apa? Kita tak ada nak upah. Sebab ini ialah satu kebenaran kan? Cintin. Tak ada tak ada komen pada dia. Komen tak pasal ini. Tak ada kata dia ulang ni. Dan dalam internet kita UMNO upah tak ada betul lah. Mana ada? Tak ada lah Dato'. Orang cakap-cakap macam tu. Dia cakap apa ke? Yang agak faham tu macam mana? Yang maklumat dia daripada mana agak tahu tu? Maklumat? Yang kata agak ni dibayar atau diupah? Anak saya tu tengok kat internet semalam. Anak saya kan kerja pejabat. Taulah kat internet. Eva malam. Office dia habis komen dia semalam. Pembangkang lagi ada di office dia. Dia kata apa pula tutup-tutup muka. Yang anak saya kata kalau tak tutup takutlah ada orang yang jahat. Takut malu sama kawan-kawannya. Saya tak jaga anak saya aja. Orang kampung tahu lah jaga muka. Jadi saya lah itu. Nanti kalau nak sorok-sorok pun dia orang kita tahu mak saya buka pintu. Ya dari sudah lama tu tadi. Tapi kak masa nak mohon jadi warga negara tu susah ke senang saya? Susahlah dah dua kali saya sorok. Lama saya senyap je dah lama-lama dah dengar ada orang memohon balik dah tahun lepas tu lah. Macam bakat sendiri, mohon tu usaha sendiri ke ada orang bantu ke? Mohon aja bakat. Ikut prosedur biasa je lah. Jadi akak macam mana bila keluar dalam berita apa internet di blog ni kata akak ni macam yalah buat benda tak betul. Jalan sebab bodoh aje lah bukan saya. Boleh buat panjang. Saya dah tahu semualah kerja-kerja dia orang macam tu. Dah dengar semua kan. Kerja pembangkang. Diam aja lah. Buat bulu anak saya kata. Buat bulu aja mah. Tapi tak sakit hati ke sini lah. Tak marah ke? Marah macam mana? Macam adalah. Sakit hati tapi tak adalah macam. Bunga macam apa orang kata ni. Kenapa lah orang yang saya terkilan ni kenapa nama saya yang naik? Itu bukan saya aja. Ramai lagi kan. Member tu pun 1,000 lebih ke berapa dia orang. Nama saya pula yang naik. Saya tak tahu nak cakap ke cakap anak saya nanti kalau kita tanya ke apa. Kita boleh naik. Puan tahu ke yang bila pertama kali nama puan yang tak dijadikan isu? Adik saya punya adik yang telefon. Dia kan kerja dari apa selalu lah kerja tu sinar tu. Kalau orang-orang kita takkan baca benda tu. Tak ada membaca lain berita harian je.
Yang kedua kali yang pun, yang semalam lagi pun, dia telefon lagi. Pak Boyan tak banyak tahu. Orang Boyan tak tahu. Tak baca Sina. Anak empat ya? Berapa lagi orang? Berapa lagi orang? Cucu. Cucu dua. Anak kerja di mana? Anak satu kerja dekat Kak Tepantun. Yang dulu yang nomor dua kerja dekat Nelai. Swasta ke? Swasta, swasta ya Pak? Pejabat apa? Ada tak pihak lain kepada yang mungkin kepada pembangkang ni yang hubungi puan ke bertanyakan kebenaran? Ada tak? Selepas dia orang buat tuduhan tapi dia orang datang balik tanya betul tak? Ada tak yang buat macam tu? Saya daripada kami yang datang. Tak ada. Cuma itu. Tak ada. Dia cuma yang wartawan yang wartawan setar itu. Wartawan setar itu yang selalu cari-cari. Dua hari dia cari. Maksudnya yang melemparkan tuduhannya langsung tidak mencari siapa. Sina. 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 Bila sih lagi banyak ada kan itu. Yang hari itu Datuk. Pasal yang wartawan Sinar tu cari saya. Saya kan nak pergi sana sampai kat tempat saya atau pak yang saya tu tak pernah lupa. Kan saya buka Ramadan. Ada orang ambil dah. Yang curi habis barang saya. Orang curi. Sebab bajunya, tinggal dengan mereka. Bajunya yang mana itu dia kena curi. Macam-macam. Lepas tu yang dia ni kejar-kejar dari saya. Telefon saya tak balik lah sebab tak ada orang tunggu. Kan nanti orang curi lagi. Telefon tu kalau nak jumpa saya kat Kuala Lumpur. Anak saya tak bagi jumpa Kuala Lumpur. Saya jumpa kat rumah mana satu. Ini dia? Tak. Pak Syi. Yang sendiri yang daftar sebagai pengundi. Mana depannya akan daftar sebagai pengundi yang tetap macam ni? Macam Puan Isma mah tinggal di sini lah rumah ni. Bagaimana rumah sendiri ya? Okey. Tanah semua lain. Semua lain. Lihat lah.